bikin nggak percaya teman-teman. Masa iya 12 ini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Busi Channel. Untuk lokasinya kali ini lumayan jauh dari rumah teman-teman, di desa Jerebeng Wetan ya. Untuk kecamatannya Kecamatan Kadupok, Kota Probolinggo ya. Yang kemarin itu cuman beda desa sama kecamatan teman-teman ya. Kali ini di kotanya ya. Saya akan review sound system milik Mas Rijal ya. Ini sound system miniatur teman-teman. Ini untuk boxnya sangat menipu untuk boxnya. Soalnya saya sama temen itu gak percaya kalau ini 12 in dan untuk low nya ini 12 in katanya ya. Sangat gak percaya soalnya box nya kecil teman-teman. Ini ya, cuman berapa jengkal, 2 jengkal teman-teman. Ukurannya 80 untuk lebarnya. Untuk tingginya ini sekitaran 60 teman-teman. Untuk boxnya CBS Diamond teman-teman. Ini ya. Itu. Tak kira ini 10 in teman-teman. Soalnya boxnya kecil teman-teman. Masa iya ya 12 in bisa cukup ke box ini. Nanti kita coba bongkar kemasnya. Bikin saya agak percaya teman-teman. Itu speakernya ini katanya JIC 12050 yang voice coil 2,5 in, ada 2 speaker, boxnya dobelan pakai CBS Diamond ya. Kemudian untuk atasan ini low nya 12 in juga teman-teman. Ini ya 12 in 1 speaker. Untuk boxnya box SPL katanya, nanti kita bongkar juga teman-teman, soalnya kecil teman-teman boxnya ya. Kemudian atasnya 8 in yang full length teman-teman, ada 2 speaker, jadi per boxnya ini model Vera teman-teman. Speaker 8 in, kemudian tweeter ya. Sama untuk atasannya 8 in kemudian tweeter. Untuk speakernya pakai 8 in ACR 810 dan untuk tweeternya pakai Audac AX65. Kemudian di belakangnya lagi itu ada tweeter juga teman-teman. Tweeter lawas kayaknya. Tweeternya pakai apa ya? Nasional sama Audac. Nasional sama Audac teman-teman. Di belakangnya Audac itu warna kuning kelihatan teman-teman. Itu. Dan middle-nya itu dikasih pas plug ya, supaya mid-nya lebih tebel katanya. Karakter mid hick-nya supaya hilang teman-teman. Nih, untuk box-nya sudah finishing rapi teman-teman ini ya. Sudah teksturan anti air, mulus teman-teman. Nih ya. Kemudian kita ke bagian belakang, ada apa aja ini ya. Sudah pakai speakon teman-teman. Nih. Yang bawah juga pakai speakon, ukuran pakai yang 4x1,5 ya. Isi 4 kabelnya. Ini di jumper teman-teman. Jadi untuk low nya ini di jumper sama yang subwoofer, cuman beda karakter di box ya.
ini boxnya ngelo katanya. Cuman yang paling bawah ini karakternya low sub ya. Ini teman-teman. Ini kan di jumper ya. Istilahnya kalau di Madura itu bahasanya di pentel teman-teman. Apa ya, pakai peleran ini. Bukan apa ya? Binding post teman-teman. Binding post namanya ya. Untuk power ini, powernya juga penasaran teman-teman. Ini ya, nah bisa kelihatan teman-teman. Itu untuk powernya ada dua trafo ini di sini, 10 ampere kecil, kemudian 5 ampere kecil ya. Untuk kitnya pakai yang 400 watt Fakco ini teman-teman, 400 watt 2 set sunken per channel ya. Ini teman-teman, jadi ini sub 10 ampere kecil, kemudian untuk midnya 5 ampere kecil teman-teman. Sound systemnya main 2W ya, 2 jalur ini inputnya. Kita tanyakan dulu ke ownernya ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mun tak sehat tak kirim keluar salon. Iya teman-teman. Itu untuk modalnya sudah habiskan berapa mas? 4,5 juta ya. Bukan 45 juta teman-teman. Sudah dapat brewok teman-teman. Kalau 45 itu. Bikin sendiri atau gimana mas? Bikin sendiri yang atas. Berarti low mid-nya sama mid hick-nya bikin sendiri bug-nya teman-teman. Yang bawah itu beli ya. Itu mas, bikin penasaran mas. Masa iya 12 ini mas, bug-nya mas? 12 itu mas, dikira berapa? Tak kirain 10 in. Kecil mungil. Sama low-nya itu mas, masa iya cukup ya? Cukup itu, kalau di petidung itu. Kalau di gini kan tak kebuah itu, kurang besar. Udah cukup. Itu namanya apa ini mas? AMG Audio. AMG Audio. Sebelumnya sudah pernah ngejob atau gimana? Ya paling ngejob ya acara 1000 hari. 1000 hari. Acara tunangan-tunangan. Tunangan. Ngomong-ngomong berapa mas tarifnya? Ini mas, paling ya 200 itu. 200? Iya, kadang ya saya beri sekali. Seikhlasnya ya? Iya. Seikhlasnya. Angkep sombongan dah mas. Angkep sombongan teman-teman. Kop cokop kau beli rokok ya mas? Iya. Mixer ini pakai apa mas? Mixer jadul ini mas. Mixer tokoan tapi jadul juga. Audio land ya? Iya. Selawas. 4 channel. Kayaknya ini punyaan siapa mas? Apache Audio ya mas? Iya. Apache Audio. Masih ingat teman-teman? Yang boxnya di Linare. Boxnya CBS Diamond. Kemudian aksesoris lain pakai equalizer jadul nih mas. Equalizer jadul tipenya BA3812 ini teman-teman, tipenya mereknya apa mas? Grand equalizer Grand. Sound systemnya main 2W ya mas? 2W. Boleh dibuka itu mas? Tidak apa-apa. Ayo mas, di otak sudah. Boleh dibuka mas. Buka, kita buka teman-teman. Oh jadi seperti ini teman-teman ya. ACR klasik ya mas. Tipenya itu hilang sudah. Saking ngabitnya itu. Sepulan apa hari ini mas? Sepulan sudah. Oh, sepulan teman-teman. Jadi bugnya ini agak miring ya. Untuk tempatnya speaker, kalau di
diberdirikan gak cukup teman-teman. Gak cukup. Model SPL. SPL DB ini teman-teman. Kemudian yang bawah mas, bisa dibuka mas. Bikin gak percaya teman-teman. Masa iya 12 ini. Korek-korek gimana ini? Ini teman-teman. Itu untuk tipenya. Oh iya benar. LB120 50 12 in teman-teman. Kayaknya sempit ini ya. Boxnya tapi di dalamnya lebar teman-teman. Ini ya. Masih banyak ruangannya. Kalau 15 in cukup kira-kira mas. Ngepres paling ya, mas, ya. Sedikit. Ya, cuma kurang tebel ini. Kalau buat 15 in. Tak kirain ini 10 in teman-teman. Bikin heran 10 in tapi suaranya besar teman-teman. Bangkanya dibuka. Speakernya 12 in. Real miniatur ya. Bukan tipu-tipu ini teman-teman. Listrikan ya pakai apa ya? Ini. Kalau di rumah 900. Yang ini. Ini ngelos ini. Oh, los PLN teman-teman. Los PLN. Los PLN. Habiskan berapa ini, Mas? Tripletnya. Kalau bikin linare sama lumitnya ini. Ini satu lebih sedikit. Satu lembar setengah berarti ya. Setengah, lembar setengah. Sisa itu. Kira-kira kalau ada yang pesan box kesampaian gimana, siap? Insyaallah. Berapa mas? Ya tergantung mas. Bisa dinegosiasi. Oke. Nanti saya taruh WA-nya Mas Rizal ya di deskripsi. Bisa request box juga teman-teman. Nih. Monggo kalau mau pesan box juga bisa. Seperti itu dulu teman-teman ya. Makasih ya mas atas waktunya. Semoga kedepannya tambah lancar terus. Untuk selanjutnya kita dengarkan.
Kunci teman-teman ya, suaranya clarity, jernih. Middle-nya renyah, tweeter-nya garing teman-teman. Jarak jauh teman-teman ya. Sejauh-jauhnya ya, kita coba dengan jarak jauh. Bisa didengarkan sendiri teman-teman ya, untuk lebih jelasnya pakai headset ya. Untuk jaraknya sekitaran 50 meter ya, lumayan jauh teman-teman suaranya ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.